Bangladesh ini banyak yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata, sehingga dia berwisata nggak mau pulang, dia ikut perpanjang dengan yang tidak semestinya, Pak, yang melanggar undang-undang keimigrasian. Nah, di sini konsepnya adalah yang jelas tersangka ini melanggar pasal 123A dengan memasukkan ataupun dokumen yang dipasukkan secara sengaja untuk boleh izin tinggal.